Yogyakarta, daerah istimewa yang memiliki keindahan alam, panorama yang mempesona, serta adat budaya yang masih lestari, menjadi magnet bagi wisatawan dari berbagai penjuru Nusantara bahkan dunia untuk berkunjung ke Yogyakarta. Upacara adat masih banyak ditemui di daerah istimewa Yogyakarta. Masyarakat Jogja masih menyimpan kearifan lokal yang ditanamkan oleh leluhurnya dan lestari hingga saat ini. Warga di sekitaran Pantai Parangkusumo mempunyai cara tersendiri untuk mengungkapkan rasa syukur dan keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segenap masyarakat Dusun Mancingan yang terdiri dari 8 RT ikut serta dalam setiap proses upacara ini. Masing-masing RT berjalan beriringan dengan memakai pakaian adat Jawa. Mereka mengarak aneka sesaji yang berisi gunungan sayur mayur dan hasil bumi. Kesenian daerah pun ikut menyemarakan arakan ini menuju pendopo pariwisata Parangtritis. Sesampainya di pendopo pariwisata, sesaji ini kemudian dikumpulkan di satu tempat untuk nantinya dilaksanakan upacara kenduri. Saya pengen tahu nih Pak, sedikit mengenai apa upacara bekti pertiwi sama apa sungsung jaladri itu sendiri. Begini Pak, yang disebut bekti pertiwi ini tasakur para petani setelah mengolah pertanian dalam satu tahun yang menghasilkan, jadi untuk secara lahir mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jaladri ini juga sedekah laut, jadi para petani atau para petani nelayan yang sudah mendapatkan rezeki yang dikais siang dan malam telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah upacara bekti pertiwi dilaksanakan di pendopo pariwisata, acara pun dilanjutkan dengan upacara pisungsung jaladri. Bentuk upacara ini adalah labuhan atau larungan. Di tengah terik matahari, masyarakat Mancingan melakukan prosesi iring-iringan menyusuri tepian Pantai Parangtritis menuju Pantai Parangkusumo yang nantinya disungsung jaladri akan dilabuh. Sesaji yang nantinya akan dilarung adalah hasil bumi seperti pisang sangan, bunga tabur, kelapa muda hijau, ketan salak, dan gunungan buah-buahan. Selain hasil bumi, pakaian seperti kain, kemben dan jarik atau wujud dari pakaian kaum wanita zaman dahulu pun
ikut dilarung ke laut. Upacara Bekti Pertiwi dan juga Pisu Sungjaladri ini selain sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa juga merupakan hal yang sangat menarik bagi para wisatawan. Seperti yang terlihat di sini, para wisatawan asik dan ikut euforia bersama acara ini. Tidak diragukan lagi, Yogyakarta memiliki keindahan alam yang lengkap. Pesona laut, pesona gunung, semua dapat ditemukan. Wisata budaya hingga wisata yang memacu adrenalin pun bisa dilakukan di Yogyakarta. Bagi wisatawan pecinta olahraga ekstrim seperti motor trail, cobalah menjelajahi Kabupaten Bantul, karena di sini terdapat begitu banyak jalur yang akan memuaskan adrenalin para pecinta motor trail. Senang sekali saya rasanya berkesempatan untuk mencoba arena trail yang ada di Yogyakarta bersama teman-teman NDX AK. Tanya, kita mau kemana nih hari ini? Hari ini kita main di Tanjakan Mareta. Tanjakan Mareta, itu tingkat kesulitannya kayak gimana sih? Ya, fun-fun semi hard-hard gitu. Tapi kira-kira kalau untuk perempuan-perempuan kayak saya ini bisa nggak nih? Ya, bisa lah. Nanti kalau nggak bisa kita bantuin ya. Oke. Rintangan pertama yang ada di depan mata adalah melintas di sungai. Terlihat mudah, tapi ketika mulai mencoba, rintangan sungai berbatu ini terasa sulit. Melewati sungai berbatu, rintangan berikutnya adalah tanjakan pasir. Tapi dengan mudah, saya melewati tanjakan yang tidak terlalu ekstrim ini. Bersama NDX AK Team, kami melanjutkan perjalanan ke Dusun Kajor, Selopamioro, Bantul. Kali ini, tanjakan yang akan kami hadapi terlihat cukup ekstrim dan terlihat ingin ditaklukkan. Rasa takut sempat menghampiri diri saya. Namun semangat yang diberikan teman-teman membuat rasa takut itu hilang. Ternyata ini tanjakan yang cukup curam banget, tapi seru banget sih. Itu dia sensasinya kalau main motor trail tuh kalau ada jatuhnya, ya jalanan di aspal aja. Wah, Mas Nanda ini baru trek kedua aja, udah sulit kayak gini. Sebenarnya ada nggak sih tipsnya supaya kita bisa habisin satu trek ini sampai atas? Soalnya saya lihat kan agak curam dan juga belokannya agak nikung gitu. Kalau tipsnya mungkin saat nanjak, harus badannya ke depan, jadi motor nggak mungkin wheelie, nggak mungkin jumping. Oh, jadi iya, harus gini posisinya. Oh, harus dideketin ke depan stang ini. Deketin ke stang perutnya. Itu terus nggak usah pegang kopling, kita main gini aja, main gas. Wah, main gas aja, beraniin di gasnya gitu. Wah. Melewati tanjakan,
kami tiba di sebuah jalur turunan yang ternyata tak kalah menantang berada di antara pepohonan. Lagi-lagi saya terjatuh dan membutuhkan bantuan dari teman-teman NDX Akatim. Gimana? Mantap jalurnya. Sekarang kita turun, tadi udah banyak tanjakan. Dari trek yang turunan ini kita akan menuju tanjakan yang paling susah. Akhirnya, kami tiba di tanjakan Mareta yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Ini dia tanjakan Mareta. Sebenarnya tanjakan yang ini, tapi ini tanjakannya terlalu curam untuk pemula seperti saya. Jadi saya mencoba untuk melewati yang bagian chicken way-nya aja, terlihat lebih mudah. Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Jeblogan, Ponggok, Kecamatan Polan Harjo, menawarkan destinasi wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan. Di era milenial seperti sekarang ini, banyak sekali desa wisata di Indonesia yang mengembangkan potensi pariwisatanya dengan cara yang unik dan juga kekinian, seperti Desa Unggul Ponggok, Polan Harjo, Klaten. Pesona wisata air Umbul Ponggok merupakan mata air yang kini sangat populer bagi wisatawan pemburu foto Instagramable. Untuk dapat masuk ke lokasi wisata Umbul Ponggok, cukup mengeluarkan uang sebesar Rp15.000 saja. Umbul Ponggok sudah ada sejak zaman Belanda. Saat itu mata air ini digunakan sebagai pengairan perkebunan tebu. Di sini pula dahulu terdapat pabrik gula, dan Umbul Ponggok adalah pemasok utama air bagi pabrik-pabrik di sekitar mata air ini.
Ketika pabrik-pabrik tutup, umbul ponggong dimanfaatkan masyarakat sebagai pengairan irigasi untuk perkebunan dan pertanian. Halo Mas, saya Zara. Mau dong foto kekinian deh, yang di Instagram-Instagram gitu. Oke, boleh. Ini Mbak Zahra mau main wahana boleh? Iya boleh. Mbak siapa? Zahra. Mbak Zahra. Halo Mas. Iya selamat siang. Nah kita nggak perlu jauh-jauh nih buat ke laut untuk Sea Walker. Ternyata di mata air tawar juga bisa nih melakukan hal ini ya Mas? Iya siap. Ini cepat. Datangin ya Mas. Air di kolam umbul ponggong ini sangat jernih, walaupun di musim kemarau seperti sekarang. Mata air ini tidak akan pernah kekeringan, karena sumber mata air umbul ponggong ini mengeluarkan air sebanyak 800 liter air per detik. Menikmati umbul ponggok Walker ini terasa begitu menyenangkan. Ditemani ikan kecil berwarna-warni, sungguh mempesona. Begitu banyak hal yang ditawarkan oleh wisata Umbul Ponggok. Wisatawan bebas memilih properti yang diinginkan untuk difoto di bawah air. Nah, kalau berkendara motor di darat udah sering. Sekarang saya mau foto dengan motor di dalam air. Soalnya nanti dari saya itu 1, 2, 3 mbaknya turun bawah. Tapi sebelum turun mbaknya ambil lepas dulu rambut, jadi kayak kita isap panjang. Cuma nanti usahakan jangan posisi pipinya cembung. Nggak boleh, kalau bisa sini dan gigi, oke? Senang sekali rasanya bisa berfoto riga dan juga kekinian di Desa Umbul Ponggok Kulon Harjo ini. Saya tadi udah coba foto dengan motor dan juga gitar. Wah, pastinya seru banget. Jangan lupa main kesini dan ajak semua keluarga. Umbul Ponggok menghadirkan suasana liburan yang baru dan berbeda. Karena kini, spot foto Instagramable lah yang dicari wisatawan. Dan pesona wisata Umbul Ponggok menawarkan itu semua.